Biarlah ku simpan semua di palung hati yang terluka, agar tak lagi tersiram dusta. Janganlah kau buat hidupku menderita. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama si tukang dusta. Nah kan, Rai Gede Ampat di sini. Yes, yes, pertama-tama kita mengucapin selamat, selamat buat Meli. Meli Lika Hiji ya, yes, akhirnya yes, slogan itu menjadi kenyataan, yes, ya. Yes, jadi winner di Dangdut Akademi Asia. Nah, juara satu, betul sekali. Kali ini kita bakal ngereaksi penampilan Meli. Yes, seperti apa gitu ya, panggung kemenangan, akhir, betul nih. Ini tampilan solo Meli, ya, yes, kan? Dengan lagu Kumpulan Dusta. Seperti apa nih lagu Kumpulan Dusta yang mengantarkan Meli menjadi juara? Apa? Ini aku baru pertama kali tahu lagu Kumpulan Dusta ini dari Meli. Dan aku akhirnya tadi baru udah, aku tahu, oh ternyata ini lagunya aku pernah Kak dengar, Eli gitu ya. Aku pernah dengar ini Cepi yang nyanyi. Oh, Cepi pernah nyanyiin. Aku baru tahu tadi, baru tahu tadi karena pas Meli nyanyiin Kumpulan Dusta ini lagu siapa? Ini kita dengerin dulu nih. Kita kan mau nyanyiin ya, kita dengerin iya, dulu lagu dulu yang original seperti apa gitu. Oh, gini. Nah, aku penasaran nih. Ini lagu aneh dan berat banget. Berat ya, banget, berat sumpah. Banget. Anehnya tuh maksudnya tuh berat banget, yes, gitu. Betul banget. Karena ada lagu yang ringan-ringan. Ini tuh super berat lagunya. Yes. Berat, berat banget. Siapa ini kayak banget. Apa nih Meli nyanyiin lagu ini di malam Grand Final tadi? Yes. Kemenangan ya. Iya. Langsung aja kita tontonin Meli Indonesia Kumpulan Dusta. Terus, aku ngeliatin dia tuh kayak aura-aura queen. Bener gitu. Banget, baru aku mau ngomong. Iya kan? Dia bener-bener kayak ratu banget, apalagi begitu dia bangun, ya. Berdiri itu bener-bener kayak rakyatku gitu, ya kan? Langsung lembut itu loh. Iya. Ada dinamikanya. Aduh, enak banget. Gak sekedar hanya berteriak, yes, gak sekedar hanya belting doang, tapi enak banget, enak banget rasanya bener. Ada dinamika yang ya, benar-benar enak banget. Dan aku suka banget konsep di sini, dancernya tuh kayak theatrical gitu. Yeah. Apa sih namanya ya, bukan theatrical, apa ya? Itulah, kontemporer tahu. Gitu ya. Wuuuh.
Mahal. Mahal. Dia pas banget sama musik ya, itu gila. Itu mahal, itu mahal. Aduh, enak banget. Enak banget. Kelontan kering. Aduh. Pas terbang. Iya. Seperti janjimu yang tak pernah nyata, kumpulan dusta yang sumpah, sumpah. Ini kan aku dengerin, pernah dengerin versi Cepi ya, dan versi Kak Eri. Di sini benar-benar dibikin versinya Melly. Gila, dan makin mewah ini lagu jadinya. Di sini nggak banyak yang cengkok ya, yeah, tapi apa ya, ayunan dinamikanya tuh enak, enak banget sumpah. Jadi kan nggak perlu nyengkok aja sebenarnya, kayak gini aja tuh lurus, tapi berdinamika mengalun enak tuh dengarnya juga enak. Jujur ya, lagu itu notasinya susah. Susah banget tahu. Kalau sekali dengar nggak mungkin bisa tahu notasinya kemana. Itu notasi lagu ini tuh unik tahu. Iya. Iya kan? Berat banget sumpah, lagu ini berat banget. Dan cengkoknya ini yang nyanyi ini, aduh bukan main-main semua mereka ya. Ini. Aku mau nanya ke fansnya Melly, apa namanya? Karamel. Karamel. Mm-hmm. Waktu Melly tampil nih nyanyi lagu ini kan lagu The Last ya, lagu, yeah, terakhir. Lagu terakhir. Kalian deg-degan nggak sih? Takut Melly salah, takut Melly apa gitu? Kecekel ke Melly. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Aku tuh nggak berani nonton, nggak berani lihat karena aku tuh punya rasa kayak gitu. Gitu. Yes. Jadi mending aku nonton tuh saat pas sekarang reaction aja. Gitu. Dan juga apa namanya? Kalau ada salah sedikit kan poin kurang 1-2 karena itu kan benar-benar mempengaruhi banget gitu ya kan? Wow. Ini jujur aku pertama denger ini. Aduh serem banget. Aduh serem banget denger rapnya. Melly gampang nyanyi ini. Dan mah gila sih rasanya enak banget. Rasanya enak banget. Aduh. Aduh, sumpah itu enak banget. Di bawah hati yang terluka. Aduh, ekspresinya semuanya. Oh my god, gila ini mah. Bermain semua. Sumpah, gila ini mah benar kata Raga tadi, Melly, Kak Eri, sama Cepi kan itu benar caranya masing-masing. Tiga-tiganya beda banget cengkoknya. Bener banget, dan ini versi Melly benar-benar grande banget. Yeah.
ada Ghazal. Oh, nice. Ya Allah, rasanya enak banget. Nice, di situ emosinya dapat banget berkaca-kaca nih. Enak banget, emosinya enak banget. Itu enak banget emosinya. Benar-benar, wah, gila. Aduh, gila rasanya. Aduh, ini nyanyi yang berattitude, ngerti gak sih maksud aku? Jadi benar-benar kayak bertutur gitu ya kan? Gak cuma nyanyi doang. Oh, Meli tahan emosinya, gue takut. Ya kan? Jujur aku takut emosinya over emosi tapi, kan ke bawah gitu ya, tapi cara nyanyi. Semoga masih kontrol semuanya. Aku yang emosi ngelihatnya. Modulasi. Meninggoy gue, meninggoy. Pakai modulasi, naik lagi, guys. Wow. Best. Wow. Salut Meli, nadanya selalu di atas. Butuh power banget ini, butuh betul stamina banget. Dan butuh endurance yang bagus. Gila rasanya. Sumpah ini emosinya dari awal sampai selesai nggak putus. Bener banget loh. Rasanya dari awal sampai selesai itu nggak ada yang turun-turun, makin naik rasanya. Ini kelebihan Meli nih. Liukannya tuh lentur banget, itu tuh kelebihan Meli banget. Dari yang aku rasain di penampilan Meli kali ini, kayak semua peluru gue keluarin. Itu yang aku rasain. Gila sih. Merinding banget. Gila sih. Gue gak bisa berkata-kata. Keren banget. Air mataku sudah.
jatuh ya, terharu dan keren banget, gila sumpah ini. Gak usah ngomong lagi gua. Jabar Kahiji, Meli juara 1 dekat apa ya. Dota Akademi Asia 6. Wajarlah juara ya. Wow. Kita akan lanjut lagi nih. Reaksi yes. Yang lain. Betul, masih ada Meli bareng Teh Ocha ya, Marosa dan juga ada Kirti dan juga Lovely. Semuanya banyak. Ya, ya, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.